Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Trik Mujono. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara menghapus halaman di Facebook. Bagi kalian yang sedang mencari bagaimana cara untuk menghapus halaman di Facebook, kalian bisa ikuti langkah-langkah yang akan saya bagikan ini. Oke, di sini saya mempunyai sebuah halaman Facebook dan saya ingin menghapusnya. Ya, bagaimana caranya? Oke, silahkan ikuti langkah-langkah saya berikut ini. Oke, sebelum kalian hapus, kalian harus install dulu aplikasi halaman Facebook. Oke, karena di sini saya sudah mendownload aplikasi halaman Facebook, berarti saya tinggal buka aja. Ini karena sebelum saya update, dia minta update. Tidak akan saya update, langsung aja kita buka aja. Pengelola halaman, saya buka. Oke, setelah itu kita pilih ini fitur, kemudian kita pilih pengaturan, lalu kita pilih hapus halaman. Ditunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di situ ada pemberitahuan setelah halaman dihapus, Anda masih dapat memulihkan dalam 14 hari. Setelah itu Anda akan diminta untuk mengonfirmasi bahwa Anda ingin menghapus secara permanen. Nah, berarti selama 14 hari setelah dihapus, dia masih bisa kita pulihkan kembali. Nanti setelah 14 hari kita akan mendapat konfirmasi bahwa halaman kita akan dihapus secara permanen. Oke, jika iya, kita hapus saja, hapus halaman. Oke, jika sudah, kita keluar. Kita tunggu saja selama 14 hari karena penghapusan halaman Facebook itu tidak bisa langsung hilang. Kita harus menunggu selama 14 hari atau 2 minggu. Oke, cukup sekian itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga bisa membantu. Jangan lupa untuk sobat semua untuk like dan subscribe channel Trik Mujono. Selamat berjumpa kembali, sampai jumpa dan terima kasih.